Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami kembali. Pagi ini adalah hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, tepat pukul 7.30 menit, melaporkan dari area haram. Kalau kondisi di area tawaf Masjidil Haram masih sangat padat, dengan berkunjung sebagai jemaah Indonesia dari seluruh negara Islam, terutama negara kita Indonesia yang masih mengambil umrah sunnah. Mereka bersama gerombolan rombongan masing-masing begitu indah dan masih tetap bersemangat untuk tetap melaksanakan ibadah mereka selama mereka berada di kota suci Mekah ini. Kita di sini melihat berapa padatnya negara-negara Islam yang berkumpul. Saya sudah tawaf, mereka akan melaksanakan sholat 2 rakaat dan sambil berfoto bersama menyatakan keindahannya mereka menjadi haji mabrur. Dan habis sholat mereka juga akan mampir di sini untuk minum air zam-zam sambil melepas kelelahan mereka. Mereka masih menikmati segarnya minum air zam-zam dan mereka akan melanjutkan untuk melaksanakan lanjutan umrohnya menuju area sa'i. Di sini kita bisa melihat tanjakan ini mengarahkan ke Bukit Safa, di mana pertama untuk startnya sa'i. Jemaah yang habis tawaf dan sudah selesai sholat 2 rakaat dan istirahat sebentar sambil menikmati minum air zam-zam, kini jemaah menuju area sa'i. Dalam perjalanan kita bisa melihat mereka masih tetap semangat
ini adalah Bukit Sapa, di mana permulaan untuk dimulaikan untuk sa'i. Subhanallah, masih begitu padat dari seluruh negara Islam yang masih berkumpul. Thank you.